sih? Di negara kita, ada 3 permasalahan utama dalam pendidikan. Pertama, tidak semua anak Indonesia punya akses yang sama terhadap pendidikan. Setiap tahunnya, jumlah anak yang putus sekolah di setiap jenjang terus meningkat. Ditambah lagi, persentase ruang kelas dengan kondisi baik di Indonesia masih terlalu rendah. Kedua, kualitas pendidikan masih belum sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga peningkatan potensi mereka jadi tidak maksimal. Berdasarkan asesmen PISA, siswa dengan kemampuan membaca, sains, maupun matematika yang mencapai standar kompetensi minimum tidak lebih dari 40%. Dan terakhir, tidak meratanya kualitas pendidikan tentu menimbulkan kesenjangan. Berdasarkan data PISA juga, kebanyakan siswa dengan kompetensi di bawah standar minimum berstatus sosial ekonomi rendah. Masalah tadi jadi bukti kalau kita tidak bisa hanya menunggu untuk melakukan perubahan. Publik harus terlibat dalam memajukan pendidikan anak Indonesia. Inilah yang dibicarakan oleh beberapa komunitas dan organisasi pendidikan pada Pesta Pendidikan Pertama di Hari Pendidikan Nasional 2016. Dan disinilah awal terbentuknya Semua Murid Semua Guru atau disingkat SMSG. Kami yang berawal dari gerakan digital lambat laun menjadi jawaban atas kebutuhan adanya forum yang menghubungkan pegiat pendidikan dari berbagai organisasi, komunitas, dan institusi. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kesadaran semua pihak bahwa pendidikan itu tanggung jawab kita semua. Pesan itulah yang menjadi dasar dari nama forum ini. Sebab kita semua adalah murid sekaligus guru bagi sesama. Kerja barengan menjadi kunci semangat kami. Sejak 2016, kami telah berjejaring dengan lebih dari 700 komunitas dan organisasi pendidikan. Dari sinilah terbentuk 7 klaster berdasarkan fokus bidang pendidikan serta 7 jaringan regional. Komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas jaringan komunitas dan organisasi pendidikan dengan implementasi lewat integrasi, kolaborasi, serta inovasi pendidikan yang berkelanjutan. Tunggu apa lagi? Ayo ikut berkontribusi dengan gabung SMSG. Kita kerja barengan percepat perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik.